Kes pencemaran udara di Pasir Gudang sehingga menyebabkan beberapa sekolah terpaksa ditutup disahkan berpunca daripada sisa bahan kimia yang mencemari Sungai Kim Kim Mac lalu. Ini kerana sisa bahan kimia itu tidak dibersihkan sepenuhnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin menjelaskan maklumat tersebut didapati daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang melakukan siasatan. Saya dipahamkan chemical tu bahan yang kita telah dapat kenal pasti ketika kes Kim Kim dan telah diberikan kepada kontraktor untuk membersihkannya dan menghapuskan bahan tu, tapi bahan itu masih belum dihapuskan dengan 100%. Jadi oleh kerana itu bahan itu ada agak terbias di Pasir Gudang dan lepas tu dengan angin dengan hujan semua dan dia terus merebak balik. So, jadi yang itu kita kena pastikan bahawa kerja untuk membersihkan atau menghapuskan bahan itu harus dilaksanakan dengan secepat mungkin. Zuraida berkata JBPM terus melakukan pemantauan secara agresif bagi memastikan situasi di Pasir Gudang terkawal. Zuraida menyatakannya kepada media selepas majlis sambutan Aidilfitri Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM di Putrajaya. Sejak Khamis lalu, kejadian pencemaran Pasir Gudang itu menyebabkan masalah sesak nafas, loya dan muntah-muntah serta menjejaskan aktiviti harian penduduk setempat.